Hai pagi. Masak bareng Dina yuk. Aku lagi mau masak sehat nih teman-teman. Oke, aku hari ini mau masak. Ya, mau makan siang. Tapi lagi pengen makan sayuran-sayuran gitu kan. Aku mau bikin ini dia. Ada brokoli, ada wortel, sama ada bakso ayam nih di rumah. Jadi aku mau olah jadi makanan yang enak dan lezat dan simpel banget bikinnya. Yuk kita masak bareng ya. Nah ini dia, aku nyalain dulu. Aku cuma siapin mentega aja, terusnya garam, terusnya lada, sama bawang bombay. Udah itu aja. Yuk masak yuk. Kita tunggu sampai menteganya cair. Habis itu setelah harum, masukkan si bawang bombay. Aduh, tangannya cuma satu jadi bingung deh. Oke. Kita masukkan bawang bombay. Oh ya, aku lupa. Ini brokoli, wortel, dan bakso ayam. Terserah sih, kalau nggak ada bakso nggak apa-apa. Jadi cuma brokoli atau wortel juga boleh gitu. Tapi direbus dulu ya. Direbus dulu atau dikukus, terserah. Setelah itu, mari kita masak. Cukup tumis bawang bombay. Nggak usah lama-lama juga, apinya kecil aja. Kita masukkan garam sedikit ya teman-teman, karena kan udah ada aroma dari udah ada rasanya juga dari menteganya. Terusnya pakai lada, berhubung ladanya ini harus diputer jadi ribet, akhirnya aku pakai ladaku aja. Ini pakai ladaku secukupnya. Setelah itu aduk sebentar ya kan. Masukin deh semua bahan-bahannya, brokoli, mentega, sama bahan-bahannya sudah direbus atau dikukus, jadinya nggak perlu lama-lama dimasaknya. Itu ya, gampang banget kan. Ini loh, aku sekarang lagi suka makanan yang begini-begini, enak, segar, dan bisa bikin berat badan. Ada yang mau? Ayo ke rumahku. Kayaknya tambahin lagi garamnya kali ya. Iya, tambahin air sedikit kali ya. Nah, dikit aja. Oke, kita nyalain apinya lagi. Jadi cuman bawang bumbunya cuman bumbunya jadinya. Iya, bumbu dapurnya cuman bawang bombay aja. Bawang bombay, garam sama lada. Udah. Terusnya bahan-bahannya ini cuman aku rebus atau dikukus. Gitu. Tunggu sebentar lagi matang. Oke, udah harum. Oke, jadi gitu aja. Gampang banget kan? Sekarang tinggal kita tuang deh di tempatnya. Kan? Gak perlu lama-lama juga. Mari kita tuang di tempat yang cantik. Habis itu kita masak. Ini nggak terlalu nggak ada banyak air ya, karena aku tumisnya tumis kering. Oke, mandi dulu. Oke, lanjut. Bagaimana, enak bukan? Udah naksir belum masakan aku yang gampang ini? Gampang dan cepat karena semuanya udah direbus. Jadi makanannya teman-teman. Nah, bikinnya sebentar aja kan, gak sampai 5 menit. Itu udah enak banget. Jadi teman-teman, selamat makan. Ini resep dari aku. Tumis apa ya? Tumis brokoli, wortel, sama bakso. Ya, ini pakai bakso ayam. Tapi kalau gak ada gak apa-apa, brokoli aja juga enak kok gitu ya. Oke teman-teman, selamat makan. Selamat makan siang.